Halo Emito Clovers, kembali lagi dengan saya di ajang kontes modifikasi mobil paling beken di Indonesia, yaitu IMM E-Tech 2019 yang kali ini berada di kota Balikpapan. Saya mau ngerebek komunitas nih, ada satu komunitas dari kota Samarinda datang ke Balikpapan membawa mobil drifting yang di sebelah saya ini, kebetulan itu ada anak-anaknya. Ayo kita sambangi mereka. Keikutsertaan connection nih dari mana nih kalau boleh tahu saya nih? Kalau connection sendiri kita dari Samarinda. Dari Samarinda. Iya. Di Balikpapan nggak ada chapter atau apa? Nggak ada deh, di Tenggarong, Bontang, sama Sangatta. Oh. Sama di luar Kalimantan. Luar Kalimantan. Kalau di IMM E-Tech 2 ke Balikpapan ini turun berapa mobil nih? Maksudnya kelihatan ramai nih. Turun dari connection ada 8 mobil. 8 mobil. Ya. Yang dijagoin yang mana nih dari connection nih? Ya. Ini mobil apa nih Mas, boleh cerita ini sedikit aja tentang mobil ini? Mobil Nissan Silvia S15. S15. Ya. Punyanya ketuanya atau siapa Mas? Enggak, punya anggota juga. Punya anggota yang oke. Kalau di Samarinda sendiri biasa ngumpul di mana nih, atau kopdarnya setiap hari apa nih biasanya? Kita kopdar setiap hari Minggu sore. Tempatnya di Gor Segiri. Di kota Samarinda. Iya, di kota Samarinda. Biasanya ngumpul semua anggota, anggotanya berapa nih Mas, kalau boleh tahu nih Mas? Anggota sekarang sekitaran 40. 40. Mobilnya ada, kalau dari mobil, apa 40 yang punya mobil semua atau ada yang tim maksudnya ikut penggembira? Enggak, sebagian semuanya. Sebagian. Mungkin sekitaran 30. 30. Selain itu, kalau di lingkup Pulau Kalimantan nih Mas, ya. Connection banyak turun kontes di mana aja nih? Apa suka aktif atau gimana nih Mas? Kalau kontes kita pasti turun. Apalagi masih di sekitaran Kalimantan, kita pasti turun. Selain Kopdar, ada agenda apa nih Mas dari klub komunitas connection kita ini? Kita sih biasanya gathering ya, sama di Jakarta sana, karena kita pusatnya di Jakarta kan. Oh, jadi kita seluruh okay. Indonesia gathering, biasanya itu akhir tahun kita gathering kita ke Jakarta. Ada aksi sosial dari connection di Samarinda juga Mas? Setiap tahun apa berapa bulan sekali? Gitu. Biasanya sih setiap bulan puasa. Setiap bulan puasa ada ya. Ini ya, bakti sosial ya? Iya, bakti sosial. Ya. Oke Mas, ini kan kita lihat ada satu mobil connection juga nih. Ya. Ini mobilnya punya siapa nih Mas? Ini Daihatsu Sirion. Dibikin gaya racing ya Mas ya? Iya, dibikin gaya racing. Perubahan sih, cat udah bunglon. Bunglon ya? Iya. Warna putihnya bunglon ya? Iya, putihnya. Terus ada apa lagi nih Mas yang... Dan di sini ada Nissan Silvia S15. Ini gayanya bertemakan drifting. Drifting. Ini turun di sini bakal dicalonin jadi king nih dong ya. Ngincernya. Okay. Ya, ngincernya king. Siap. Ya. Ayo. Nah, ini ada yang dari eye-catching banget nih Mas. Iya. Ini mobil apa nih Mas? Ini Toyota Rush. Toyota Rush ya. Iya, Rush. Ini pasti ngejar gelar best sticker nih kali ya, Pak. Iya, slip on grip. Oh, slip on grip. Yeah. Oke, ini ada lagi nih Mas, gak Jazz ya. Dan ini ada Honda Jazz bertemakan balap juga. Stiker balap. Oke. Okay. Yang ini Mas. Dan di sini ada Toyota Yaris. Ada dua ya, Yarisnya. Ada dua. Dan ini bertemakan Thailand. Oh, Thailand. Iya, Thailand style. Sebelah juga? Iya, dan ini bertemakan acara, tema acara. Oh. Ya, IMM E-Tech. Ya. Stiker. Ini sampai mana lagi nih ada connection ini? Dan di sini ada Suzuki X-Over. Oh. Rupanya ini stiker. Interiornya sudah kayak sepertinya pakai E-Tech nih Mas. Iya, interior pakai E-Tech. Oh, ini mau, ini guys, ini interiornya khusus disiapin buat kontes E-Tech Award. Apakah dia akan menjadi juara? Tunggu aja. Mana lagi Mas? Dan ini Honda Brio. Honda Brio ya. Alirannya racing. Racing full, racing. Racing full, racing. Okay. Ada lagi sudah apa? Itu aja. Sudah ini aja. Ya. Ya, terima kasih untuk E-Tech sudah meliput klub kami Connection Samarinda. Sampai ketemu di next event. Connection, keep solid.